Lovers dan Mama Cantik, ketemu lagi nih di City Life Jawa Post TV. Apa kabar semuanya? Sekarang kali ini kita mau bagi-bagi informasi yang sangat menarik dan tentunya akan menginspirasi Mama Cantik di rumah. Sekarang udah ada Abang Christian Simanulang yang akan ngobrol-ngobrol sama kita tentang My America. My America itu apa sih? Ngapain aja? Langsung aja kita sapa. Halo Bang. Halo Diet, apa kabar? Apa kabar Bang? Aku baik. Oke, senang bisa lihat kamu lagi nih. Yeay, aku juga senang banget. Udah kangen banget main ke Konjen Amerika. Tapi sayang banget ya, kalau lagi pandemi gini semuanya dari rumah ya kerjanya. Ya, betul. Kita sekarang masih teleworking ya, work from home. Sama kalau gitu. Bang, ngomong-ngomong My America itu apa sih? Mungkin ada yang belum tahu. Oke, My America itu merupakan pusat kebudayaan dan informasi dari kedutaan besar Amerika Serikat, yang kebetulan My America Surabaya itu lokasinya berada di kantor konsulat jenderal Amerika Serikat yang ada di Surabaya. Jadi konsepnya itu seperti tempat yang dimana publik bisa datang untuk mengikuti program yang temanya segala sesuatu tentang informasi tentang Amerika Serikat. Oke. Kalau gitu kegiatannya apa aja nih? Kayak apa aja? Nah, jadi tadi seperti yang saya sudah bagikan ya, kita membagikan segala informasi tentang Amerika Serikat. Jadi itu mulai dari pendidikan, mulai dari budaya, bahkan sampai mulai dari program kejadian-kejadian yang lagi terjadi di Amerika Serikat. Misalnya kayak pemilu, biasa waktu dulu, waktu lagi sebelum pandemi, waktu lagi ada pemilu di Amerika Serikat, kita buat acara juga di kantor konsulat di Amerika. Kita buat acara nonton bareng live pemungutan suaranya waktu itu. Programnya kalau ditanya apa aja, mulai dari penampilan musik, ya, balerina, dancer, sampai puisi, nonton film bareng, sampai semua program yang seperti sekarang ini mereka lagi fokus di science, technology, engineering, art and math atau disingkat dengan STEM. Itu kita lagi fokus di program 3D printer dan virtual reality atau VR. Oh, seru banget ya. Ternyata ada banyak banget programnya. Kalau boleh tahu itu yang boleh ikut siapa aja? Nah, yang boleh ikut tuh siapa saja. Jadi terbuka untuk umum, bebas. Jadi sebelum pandemi waktu kantor masih buka buat umum, publik, itu biasanya kita hanya meminta untuk para pengunjung untuk mendaftar satu hari sebelum jadwal kunjungan, gitu, karena kita mau memastikan keamanan dan kenyamanan setiap pengunjung. Oke, tapi kan sekarang pandemi nih. Tuh. Apakah masih ada kegiatan di dalam konsulat jenderalnya, Mas? Nah, jadi kalau selama pandemi ya, karena kita mengikuti protokol kesehatan, segala suatu bentuk yang melibatkan kumpulan orang banyak itu kita sudah hindari. Jadi kita untuk program juga kita sudah tidak membuka untuk umum. Bahkan operasional kantor pun sekarang kita membatasi dengan sistem teleworking ya, work from home. Jadi untuk beberapa staff yang bersifat manajemen, mereka masih bisa masuk ke kantor, tapi itu dibagi, ada shiftnya, ada tim A, ada tim B, gitu. Jadi untuk mengurangi kemungkinan untuk terpapar dengan COVID ya. Terus pesertanya gimana tuh? Nah, jadi untuk program My America atau program humas dari Konsulat Jenderal itu masih berlangsung, tapi sama seperti program-program lain sekarang kita ini. Ya kayak gini sekarang nih, Dit. Ini kita programnya kan virtual interview ya. Kalau dulu kan sebelum pandemi kan kamu datang ke kantor, lalu kamu liput program, lalu kita offline gitu ya. Kalau sekarang kita semuanya online. Jadi program tadi yang saya sebut, misalnya kayak program bahkan nonton film bareng juga kita buat online. Kita waktu 4th of July kemarin, kita sempat membahas tentang film Hamilton misalnya. Yang dimana tamu-tamu dalam tanda kutip ya, karena kita nggak bisa merayakan 4th of July secara offline, secara fisik, jadi kita kasih akses untuk mereka bisa nonton film Hamilton yang waktu itu baru rilis di Disney Channel. Tapi tamu-tamu undangan kita secara virtual, mereka bisa nonton sebagai rangkaian dalam perayaan hari ulang tahun Amerika Serikat, waktu itu 4th of July. Setelah itu kita buat
sesi diskusi tentang film Hamilton. Nah, itu salah satu contoh sih, salah satu contoh. Ya, selebihnya mungkin kamu udah tahu ya. Sekarang kan lagi musim webinar, nge-zoom. Nah, yeah. Itu juga kita lakukan. Iya. Kurang. Tapi bayar nggak sih kalau mau ikutan? Nah, ini hal yang menarik itu sebenarnya semuanya gratis kita. Bahkan mulai dari program pendidikan, program, ya semuanya gratis. Kalau dibilang program apapun yang ada di My America Surabaya atau bahkan di Konsulat Jenderal atau di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, itu semuanya gratis. Wow, seru banget ini, bisa isi waktu luang waktu lagi pandemi gini ya, lagi WFH. Betul. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin mengisi waktunya dengan informasi yang apa istilahnya bermanfaat ya, yang bisa memenuhi rasa ingin tahu, misalnya ingin tahu tentang pendidikan di Amerika Serikat, misalnya ingin tahu tentang kebudayaan dan lain sebagainya, itu cukup aja pantau sosial media kita. Jadi kalau ditanya sosial medianya apa sih? Nah, khusus untuk My America Serikat, kita aktif di sosial media. Ya mungkin secara umum aja kita ada di Facebook, Instagram, bahkan Twitter dan YouTube. Tapi secara keseluruhan, baik itu konsulat maupun Kedutaan Besar Amerika Serikat juga aktif di sosial media. Jadi kalau pertanyaan bagaimana sih kita publik untuk tahu program apa saja, cukup gampang sih. Tinggal Google, cari aja sosial media My America atau kedutaan atau konsulat, itu langsung dapat itu banjir informasi. Oke bang, kalau gitu setelah ini kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi tentang My America yang pastinya seru banget dan informasinya akan bisa dipakai sama City Lovers dan Mama Cantik yang ada di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di City Life Jawa Post TV. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoax dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. City Life Jawa Post TV, City Lovers dan Mama Cantik, masih ada Bang Christian di sini yang akan bagi-bagi informasi tentang programnya My America. Nah, Bang, tadi kan katanya ada macam-macam tuh, ada pendidikan, ada art, ada matematika, terus ada 3D printing juga. Ini kayak menarik banget ya. Terus kalau 3D printing ini gimana tuh ceritanya programnya? Nah, 3D printing ini sebenarnya kita sudah mulai dari 2 tahun yang lalu sih program ini. Jadi ini juga sesuai dengan gerakan dari pemerintah Indonesia untuk menyediakan siswa atau anak muda yang siap dengan revolusi industri 4.0 ya. Jadi salah satunya itu adalah 3D printer, salah satunya 3D printer dan virtual reality. Jadi melihat adanya kebutuhan yang dimana anak muda atau siswa di Indonesia perlu memiliki visibilitas dengan teknologi ini. Jadi mereka jangan cuma dengar gitu bahwa konon ada teknologi 3D printer. Konon katanya di negara-negara tertentu mereka sudah pakai yang namanya virtual reality untuk program pendidikan, untuk program pemerintahan atau bahkan permainan. Jadi kita berusaha menghadirkan teknologi ini untuk bisa diakses oleh publik yang nantinya mereka akan memiliki minat untuk mau belajar menggeluti bidang khusus di bidang itu tadi, ilmu pengetahuan, science, technology, engineering, art, and math. Jadi kenapa? Karena seperti kita ketahui ya, sekarang kan lagi era digital, semuanya berbau teknologi. Jadi kita mau supaya program-program kita ini juga bukan cuma sekedar program satu arah, tapi jadi program yang turut bisa membangun publik kita. Jadi kita bisa dibilang My America Surabaya
sekarang sangat fokus dengan topik STEM ini. Ya, jadi selama ini kita sudah buat, wah bisa selama 2 tahun sudah banyak sekali program kita di 3D printer ini. Oke, ini kan ternyata fokus banget di 3D printer ya. Ya. Emangnya apa sih yang menarik dari hal ini? Nah, 3D printer ini sebenarnya kalau mungkin kalau ditanya 3D printer itu apa sih ya? Jadi kalau 3D printer kita tahu alat cetak 3D 3 dimensi. Jadi mencetak model 3 dimensi. Sederhananya seperti itu sih gitu ya. Tapi sama seperti ini loh, kayak sekarang kan kita sudah terbiasa dengan printer ya, printer. Tapi zaman dulu kan boro-boro printer, baru mesin ketik. Sebelum mesin ketik, orang bolpen sama kertas kan. Iya. Sebelum ditemukan bolpen, pakai bulu, ya bulu sama tinta, ya kan. Akhirnya sebelum ditemukan kertas, mereka pakai kulit. Nah, jadi teknik mencetak ini sudah masuk ke dalam era industri 4.0 yang dimana segala sesuatu itu bisa dilakukan secara mandiri. Nah, 3D printer ini sekarang coba kamu bayangkan, kamu membuat mencetak tulisan atau logo atau patung dengan sendiri, kamu desain di komputer, lalu kamu bisa cetak. Nah. Wow, itu gimana caranya? Ya, itu contohnya. Ini saya kasih contoh ya. Oke, boleh. Saya kasih contoh ini. Nah, ini kemarin saya ke Bali, terus kita ada program Curious. Curious program talk show, biasanya di akhir program kita kasih patung 3D ke narasumber kita yang kita wawancara. Nah, ini contohnya. Wow, itu patung apa itu ceritanya? Ini patung dari salah satu narasumber kita. Ini Mr. Detu ini. Ini salah satu aktivis dari Rumah Sanur, salah satu tempat komunitas budaya di Bali, di Rumah Sanur. Nah, jadi kita scan, lalu kita cetak, lalu kita kasih. Ini salah satu aja. Kita juga kerjasama dengan teman-teman di ITS. Kalau waktu pandemi kemarin ya, kita My America Surabaya buat itu face shield. Oh iya. Jadi itu kerjasamanya sama My America ya? Salah satunya. Kalau mereka sih udah lebih fokus ya. Kalau saya sih cuma mereka waktu itu Pak Joko, kepala prodi yang bertanggung jawab untuk distribusi face shield itu, 3D printer, itu mereka udah buat 100 ribuan face shield sih. Waktu itu dari My America Surabaya cuma donasi atau kontribusi 200. Wow, 200 face shield. Tapi itu merupakan salah satu contoh ya, seberapa cepatnya kita sekarang bisa menghasilkan karya dengan komputer, mengandalkan komputer, kita desain, lalu kita cetak. Gitu. Itulah yang kita mau lakukan sekarang dengan program kita, bagaimana membuat orang itu mulai tumbuh rasa. Kan kalau saya kasih contoh seperti ini kan langsung timbul ya, wah bagus ya. Nah, aku mau buat nih. Akhirnya aku bisa nggak buat diriku sendiri atau apa gitu. Nah, salah satu contoh ini kita juga kerjasama dengan program-program. Misalnya kita sebelum pandemi kita buat pelatihan di SMK, mulai dari Surabaya sampai Banyuwangi sampai Jember, itu kita memberikan pelatihan dasar tentang 3D printer yang nantinya ketika mereka lulus, mereka bukan cuma sekedar nyetak sablon atau cetak gantungan kunci ya, jago desain gitu ya, jago desain 3D, tapi mereka sekarang udah bisa berpikir untuk mencetak sesuatu yang nanti punya nilai ekonomis juga. Itu salah satunya. Jadi membangkitkan rasa ingin tahu, tapi ke depan mereka juga punya nilai entrepreneurship ya. Oke, wow, seru banget ya. Ternyata mungkin ini anak-anaknya Mama Cantik di rumah bisa ikutan programnya My America. Sekarang Bang Christian, kita akan jeda sebentar, tapi abis itu kita balik lagi, kita mau tantang Bang Christian. Okay, udah siap Bang? Oke, okay, semua offers dan Mama Cantik jangan kemana-mana, tetap di City Life Jawa Pos TV.
City Life Jawa Pos TV. Sekarang Dita mau tantang Bang Christian untuk baca berita dalam bahasa daerah. Bang Christian. Horas. Horas, oh berarti orang Batak nih ya. Jelas lah, namanya juga Christian Simanulang. Yap. Oke, Bang Christian, bisa kan tapi bahasa Batak kan? Bisa, bisa. Saya bisa. Saya orang tua saya tuh aktif berbahasa Batak di rumah ya. Jadi semenjak kecil saya sudah terbiasa. Wow, seru banget nih, kita akan dengerin berita dengan bahasa Batak. Oke, Bang Christian, mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, horas. Proyek global mengetong Hau Dohot Ponsel. Tuari Banua Tonga, Sude Manisi dilihat Portidi na Napuna Ponsel na Pister. Boy Dohot mengurupi proyek global nama tujuan mempelajari paruguan musik. F na Pinatupa ni NASA, on mangido permake ponsel lau mengukur akka. Dohot inganana be lauman, iti penyerapan Dohot paluahon karbon tu langit. Songon bagian ni pare sohon ahasaton ni portugion. Wow, keren banget ya. Mungkin nih orang Surabaya nih jarang denger bahasa Batak. Jadi wow. Oke, ini buat yang gak ngerti ya. Jadi ceritanya NASA ngeluarin aplikasi yang tujuannya untuk mengukur pohon. Keren banget ya, kok bisa ya? Jadi itu dia ceritanya untuk mempelajari perubahan iklim di lingkungannya. Berikut berita lengkapnya. Hanya dengan ponsel, orang di seluruh dunia bisa menjadi ilmuwan warga yang membantu Badan Antariksa Amerika Serikat NASA dalam sebuah proyek sains global. Aplikasi Globe Observer mengukur tinggi dan lebar sebuah pohon untuk memperkirakan berapa banyak karbon yang bisa diserapnya. Data lalu dianalisa oleh para ilmuwan NASA. We're here at Bowling Green State University and I have Megan Recker. We're going to be doing a tree observation using the Globe Observer app. Begini cara menggunakannya. Klik ikon trees atau pohon. Now in order to get the height of the tree, she's got to start with the base of the tree. Then she'll take a photo of the top of the tree. 28 steps. We're going to set our longitude and latitude positions. So now we have the final results. Menunjukkan bahwa pohon ini tingginya sekitar 16 meter. Megan's going to send all her tree data to Globe so that the Globe scientists have access to the measurements that Megan just took. NASA menggunakan sejumlah satelit untuk mengukur tinggi pohon dari luar angkasa. Data dari app Globe Observer digunakan untuk melengkapi data dari satelit agar ilmuwan bisa meneliti karbon yang diserap maupun dilepaskan oleh pohon ke atmosfer. Smartphone technology, the stuff we carry in our pocket every day, includes some pretty sophisticated tools that are useful for data collections. And so when we realized that the technology was advanced enough, we were able to combine those into a tool to bring the public into data collection. App ini juga menginspirasi pecinta alam Candace Gossen untuk mengorganisir hiking kelompok ke hutan Gunung Tabor di Portland, Oregon. I bring along the app, I bring along the phone, I explain what we're doing. Not only we talk about tree medicine, but we're also talking about how we collectively together are walking and sharing this information with the rest of the world. And so by taking the photos and sharing the information through this app, it becomes a database that anyone anywhere can see. Sejauh ini, warga dari 120-an negara ikut serta. I find that students of all ages love being part of a bigger picture. When they make a tree observation, they want to see their point and their contribution on the website so that they know that they made a difference, a small difference, but a difference, that they're helping monitor the health of the earth, and that means a lot to them. Thanks, Megan. Dari Washington, D.C., VOA. Wow, keren banget nggak tuh? Bisa loh ada aplikasi yang untuk ngukur pohon. Kalau itu teknologinya pakai apa sih, Bang Christian? Itu kayaknya mereka udah tadi dibilang itu pakai ponsel pintar ya. Jadi mereka mungkin udah bisa mengukur pohon, terus lihat dari jumlah pohonnya, melihat dari kepadatan wilayahnya, dan itu bisa diberikan data, big data istilahnya. Jadi secara algoritma langsung disimpulkan realita karbon yang ada di wilayah itu.
Ya bisa-bisa. Jadi tuh dia kayaknya pakai data science ya berarti ya. Betul. Untuk memprediksi gimana iklim di lingkungannya. Iya. Perubahannya. Oke, setelah ini Dita masih akan menantang Bang Christian untuk baca berita, tentunya dalam bahasa Batak dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di City Life Cawapos TV. Bakwan Trunojoyo SBO kini makin dekat dengan Anda semua. Malas keluar rumah, langsung aja klik. Karena Bakwan Trunojoyo SBO bisa Anda nikmati dimanapun. Tinggal order di GoFood dan kelezatan bakwan legendaris Trunojoyo ini bisa manjakan lidah Anda semua. Tunggu apa lagi? Yuk order! Balik lagi di City Life Jawa Post TV, masih ingin men-challenge Bang Christian. Bang Christian masih akan melanjutkan baca berita dengan bahasa Batak, bahasa daerahnya. Silakan Bang Christian, 1, 2, 3. Horas. Horas. Data biometrik Pamurahon membuka musei perkapal habangan. Perdalanan kapal habang di luar Amerika Serikat nunga mulai degan musei. Nang pedo-pedo-pe siang tiki andorang so pandemi. Angka hapistaran naim baru di bahel laho par tulusan haulioni perdalang alai cocot marsilasi pandapot alan hagunaon nang ha sitiholna. Sipata andong risiko panako data. Wow, jadi ini ceritanya masih tentang olah data. Yang diolah adalah data biometrik yang akhirnya memudahkan pembukaan kembali penerbangan. Ini untuk penerbangan di Amerika Serikat yang katanya mulai ramai kembali, karena kan kita tahu Amerika Serikat ini merupakan bandara yang paling sering, yang paling ramai. Berikut berita lengkapnya. Berapa tangan yang memegang kartu identitas penumpang pesawat sebelum mereka akhirnya naik pesawat? Itulah yang berupaya dibatasi dengan Smart Path, program perjalanan pintar tanpa sentuh atau setidaknya minim sentuh yang diprakarsai perusahaan perjalanan Swiss Sita. So what we've done is, as part of the normal airline check-in process, we had two simple steps. Scan your driver's license, take a photo, and then off you go. And then any other touch point in your journey, we just take a quick photo. It verifies your identity, verifies that you have a boarding pass. And so the agent's able to eliminate the need to take possession of the documents from the traveler. And so it makes it a safe, low-touch experience for both the agent and the traveler alike. Sistem ini diuji coba di Bandara Internasional San Francisco, negara bagian California. Dan untuk sementara ditawarkan kepada penumpang yang secara sukarela memberi data biometrik mereka. So right now this is employed at check-in, bag drop, and boarding. We're hoping to be able to add the TSA checkpoint as a demonstration as well. Kemudahan ini direspons positif penumpang yang akhirnya setuju berpartisipasi. Less hassles is a better way of living. So I think this will be an awesome procedure if it goes through and makes life easy for everybody. Well, I fly a great deal for business, you know, 150,000 miles a year, so I do this pretty regularly, so anything that saves me a little bit of hassle, whether it's this or clear, I do all of those things. It just, you know, makes the whole process a lot more efficient. Tapi tidak semua mau ikut serta. Teknologi ini sebelumnya telah digunakan dalam sejumlah penerbangan internasional di sejumlah bandara internasional di berbagai penjuru dunia, termasuk diantaranya Athena, Beijing, hingga Doha. Tapi untuk diberlakukan di Amerika Serikat, perlu upaya ekstra, karena lagi-lagi kekhawatiran soal isu privasi.
Kekhawatiran seperti ini dipahami oleh sebagian pengamat. One is I think around security and data breach. We've all seen, you know, tons of stories around databases being hacked. And the problem is if the biometric database gets hacked, you can't exactly get a new face or a new fingerprint. There have definitely been instances of biometrics being spoofed, fingerprints, many examples of people being able to do it relatively easily, but also facial recognition as well. Tapi menurut pengembang SmartPath, data yang dikumpulkan hanya disimpan secara lokal dan dihapus begitu digunakan. You know, they don't share the data, so I think there are going to be people just like vaccines that are going to be fearful of it. So I'm not one of those people. SmartPath hanyalah salah satu dari berbagai inovasi yang dikembangkan untuk kembali memulihkan perjalanan baik secara domestik maupun internasional pasca pandemi. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Wow, jadi itu dia tadi berita tentang data biometrik yang memudahkan pembukaan kembali penerbangan di Amerika Serikat. Sekarang Bang Christian, acaranya udah mau selesai nih, sayang banget, padahal seru banget ya ngobrol tentang My America, virtual reality dan juga 3D printing. Sekarang kita minta ini dong pesan-pesan Bang Christian buat City Lovers dan Mama Cantik yang ada di rumah. Oke, pesan saya buat City Lovers dan Mama Cantik, tetap semangat walaupun keadaan masih membatasi kita untuk bisa beraktivitas, tetapi kita bisa menemukan bahwa seberapapun kita terbatas, tapi kalau kita punya minat atau niat, saya yakin bahwa kita pasti bisa tetap bertumbuh atau belajar. Ya, itu aja. Oke, kalau gitu makasih ya Bang Christian udah mau bagi-bagi informasi tentang My America, tentang teknologi juga. Iya, sama Dit. Satu lagi Dit, boleh nggak Dit? Boleh. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang program pemerintah Amerika Serikat di Indonesia, khususnya misinya, teman-teman bisa, tadi saya bilang, di Google aja ya, kalau saya sebutin akunnya kan satu-satu kayaknya banyak banget ya. Di Google aja, mulai dari Embassy Jakarta atau Konsulat Jenderal Amerika Serikat Surabaya. Lalu khusus untuk My America Serikat, di Instagram kita sangat aktif, itu di @myamerikasurabaya. Dan sekarang ini kita di konsulat lagi mulai podcast talk show yang membahas tentang isu-isu yang sangat sensitif yang mungkin teman-teman nggak bisa dapat gitu, yang berhubungan dengan kebijakan pemerintahan saat ini. Itu namanya adalah Curious Talk Show. Jadi teman bisa lihat itu juga di YouTube Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Akunnya adalah US Konsulat Jenderal Surabaya. Oke, terima kasih banyak Bang Christian. Salam buat teman-teman di Konsulat Jenderal juga ya Bang. Thank you Dit, salam buat teman-teman semua juga. Oke, makasih juga Mama Cantik dan juga City Lovers udah setia bersama kami di sini. Sekarang kita pamit dulu, see ya.